over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Buat kalangan penduduk di kota besar, memiliki mobil adalah sebagai penunjang pekerjaan. Maka dari itu, buat penunjang pekerjaan pun harus dimiliki sebuah mobil kendaraan yang pantas dan sesuai dengan budget kita. Maka dari itu, saya ingin menawarkan kepada teman-teman semua informasi-informasi mobil bekas yang sekiranya bisa menjadikan bahan referensi, rekomendasi maupun pertimbangan buat teman-teman yang akan membeli mobil, baik cash ataupun kredit. Kita langsung ke Cici Santi. Assalamualaikum, Ci. Waalaikumsalam. Nah, saya alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, saya mampir lagi di MNM Mutiara Nusantara Motor bersama Cici Santi. Cici Santi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomor teleponnya sama alamatnya mau disebutkan lagi. Kita bertempat di showroom Mutiara Nusantara Motor di jalan sini ya, nanti ya, ada di jalan Imam Bonjol nomor 138 Karawaci Tangerang. Nomor teleponnya di 0817702526. Oke, berikut tadi nomor telepon beserta alamat Cici Santi. Jangan lupa calling-calling. Nah, ditunggu orderannya. Itu dia, ditunggu orderannya. Kita akan membagikan informasi seputar kendaraan mobil bekas yang mungkin harganya bisa recommended banget. Mantap. Stoknya pun banyak juga ya. Iya. Oke, kita mulai, Ci. Dijamin kualitas, dijamin oke, 100%. Nah, no kaleng-kaleng. Nah, no kaleng-kaleng buat Cici Santi. Ya, teman-teman, udah Cici Santi cantik, montok bohai, baik hati juga. Siap. Ya. Oke, Cici Santi, kita langsung aja ke unit pertama. Yep. Mobil pertama kita langsung ada Avanza. Bagikan informasinya. Ada mobil apa nih, Ci? Avanza Veloz. Avanza Veloz, tahun berapa, Ci? Matic 2019. Avanza Veloz Matic 2019. Kilometer rendah. Kilometernya berapa, Ci? Sekitar 47 ribuan. Sekitar 47 ribuan. Untuk pajaknya di bulan 4 April tahun depan. Panjang banget ya. Ya, alamat panjang SNK. Kayak kereta api. Nah, alamat SNK Tangerang Kota. Tangerang Kota, ya. Pajaknya kayak kereta api. Bodi masih ori. Sini bodinya tangan masih pertama ori banget. Dari baru. Tangan pertama dari baru. Perorangan ya, bukan perorangan. PT. Nah, ini harganya berapa, Ci? Ini buka harga sekitar... Kita buka harga sih di angka 200, cuman masih bisa nego. Masih bisa nego. Nego sampai jadi. Nego sampai jadi. Tahun 2019, Avanza Veloz Matic ya teman-teman ya. Yang paling bagus, tertinggi. DP mulai 10 jutaan. Nah, DP 10 juta, Ci. Ya. Angsurannya berapa, Ci? Angsurannya kita hitung-hitungan di showroom aja. Datang aja langsung. Ada sekitar? Sekitar 5 juta. Jutaan. 52 ada? 5 lebihan. 5 ya. Lebih, 51, 52-an ya? Ya, kurang lebih. Kurang lebih 5 jutaan ya, teman-teman ya. Estimasi, kalau mau di bawah 5 juta, langsung tawar aja Ci Santi. Telepon langsung. Angsurannya kira-kira berapa untuk realnya? Belum ada? Kalau angsuran, belum ada. Ini kalau paket leasing sih di antara 25. 25. Cuman kalau calon debiturnya punya 10 juta, kita makan. Kita gas langsung ya. Nah, yang penting datang dulu aja, kita hitungin sesuai budget kebutuhan teman-teman calon, ya. Calon debitur. Oke.
Kita selanjutnya, Ci. Nah, ini ada Honda HR-V ya. HR-V. Nah, Honda HR-V tahun berapa nih, Ci? Ini Honda HR-V tipe SE tipe atau Special Edition. Tahun 2018. Masih bagus banget. Warna grey tahun 2018. 18. Ini pajaknya September ya? Ya, September. Nah, kalau 2023. Untuk alamat SNK? Alamat STNK Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya. Iya. Pajak September berplat genap. Tanggal pertama dari baru juga. Tanggal pertama dari baru. Kilometernya berapa, Ci? Kilometernya kira-kira masih 40-an lah. 40 ribuan. Iya. 40 ribuan, teman-teman. Nah, Ci, ini harganya berapa, Ci? Harganya ini buka harga di 310, masih bisa nego. Buka harga 310 juta, masih bisa nego banget, teman-teman. Pokoknya ngobrol langsung aja lah, biar ketemu angkanya ya, teman-teman ya. Nah, harga yang ditawarkan masih harga bottom ya, masih harga bisa ditawar. Boleh lah, dicek-cek di showroom-showroom lain. Masih harga open price, teman-teman. Teman-teman boleh cek langsung harga-harga di showroom-showroom yang lain. Ya. Mungkin harga di sini bisa rekomendasi teman-teman. Kita bisa kasih yang terdebes. Tuh, janjinya Ci Santi buat customer Derosa Otomotif. Ya. Harganya dikasih pokoknya the best. Ada harga, ada kualitas. Nah, itu dia. Ada harga, ada kualitas. Langsung ke Ci Santi. Oke, selanjutnya. Ini ada Trek. Ini Chevrolet Trek. Chevrolet Trek ya. Chevrolet Trek. Matic 2016. Tangan pertama dari baru. Saya peroleh Trek 2016, tangan pertama dari baru, otomatis ya. Ya, Matic. Pajaknya di bulan Januari panjang. Januari masih panjang. Plat ganjil, alamat SNK daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan juga, teman-teman. Warna putih, mobilnya masih bagus banget, incelong bener. Matic sama kaki semua masih aman ya. Masih aman. Nah, masih iya, teman-teman. Masih enak. Di sini selain kalian membeli mobil bekasnya, di sini memberikan garansi mesin dan garansi transmisi selama 1 tahun, teman-teman. Jadi beli mobil bekas di sini, teman-teman, nggak usah khawatir ya, ada garansinya. Oke, selanjutnya kita kembali ke laptop. Ya. Ini kilometernya berapa, Ci? Kilometer ini di 98. 98 ribuan kurang lebih ya, di bawah 100 juta tahun 2000, di bawah 100 ribu kilometer. 100 ribu ya. Di 2016. 2016 tangan pertama. Tangan pertama dari baru, atas nama perorangan ya. Body masih orisinil. Nah, bodinya masih benar-benar orisinil, nggak ada yang dicecet ataupun di repair. Iya. Nah, begitu juga KM-nya. Kita tidak putar main puter-puteran. Oke. Nah, ini harga berapa, Ci? Open ini price-nya. Dia harga Trek 150. Open price di 150 jutaan. Iya, masih bisa nego. Masih bisa nego banget sama Ci Santi. Langsung telepon janjian datang ke sini, teman-teman. Harga yang ditawarkan baru open price, belum masih net bisa ya. Nego, masih ya. Bisa turun lagi, teman-teman. Untuk paket kredit berapa, Ci? Kira-kira? Ini paket kredit kalau paket leasingnya di 25. DP cuman 25 juta. Kalau teman-teman punya budgetnya cuma di 10 atau 15, nggak masalah, datang aja dulu. Oke. Kita hitungin angsurannya. Oke, kalau DP 25 angsuran berapa, Ci? Ini 38.17. DP 25 angsuran 38.17.000. 4 tahun. Itu bisa dinegoin lagi nggak angsuran atau masih DP kira-kira? Bisa. Masih bisa ya? Masih bisa. Nah, teman-teman bisa dinegoin lagi untuk DP ataupun angsuran ya, Ci ya? Iya. Oke, baik. Tenang aja. Oke, baik, selanjutnya ini ada Mazda, Ci. Mazda CX-9. Mazda CX-9. Buat teman-teman yang cari Mazda CX-9, di sini ada nih, jarang-jarang banget loh di sini. Ini tahun 2000? 2011. 2011? Iya. 2011 Mazda CX-9, pajaknya di bulan panjang. April, panjang banget tahun depan. Berplat ganjil daerah Tangerang Selatan, Selatan ya. Warna hitam. Nah, kilometernya berapa nih? Kilometer ini orangnya terawat, jarang pakai. Oke. Okay. Masih di bawah 80-an. 80 ribuan. Ke bawah. Wow, sekitar 70-an ya, kurang 70-an, lebih. 70-an. 2011 ya, teman-teman ya. Kilometernya masih sangat rendah, jarang pakai. Baru jarak tempuh yang dicapai sekitar 70 ribuan, hampir 80.
Ini mobilnya bagus banget ya, Ci ya? Iya, masih mewah. Masih mewah banget ya, CX-9. Nah, ini atas nama perorangan ya, Ci? Nama perorangan. Nah, harganya berapa, Ci? Kalau ini harganya kisaran di Mazda CX-9, 210. Harganya 210 open price ya? Iya, masih bisa nego ya. Nah, ini untuk paket kreditnya, Ci, kira-kira berapa? Paket kredit ini di 25. DP 25 angsuran juta. Angsuran 5,5 selama 5,5. 47 bulan atau 4 tahun. Nah, tapi DP 25 juta itu masih bisa ditawar nego, ya. Iya. Dan angsurannya pun langsung aja ngomong ke Cici Hanci. Iya. Nah, ini mohon maaf teman-teman karena stoknya banyak jadi mepet-mepet. Agak mepet-mepet nih untuk mengambil gambarnya teman-teman. Nah, kita ada Innova tipe G. Tipe G. 2005 bensin. Nah, ini yang diesel apa bensin? Bensin. Bensin ya. Bensin. Manual apa matic? Ini manual. Manual. Transmisi manual. Nah, pajaknya di bulan 8 panjang apa panjang. Pendek? Panjang ya? Pas panjang. Nah, teman-teman, pajaknya Agustus tahun depan. Enggak usah khawatir, teman-teman. Ini warna Sempens ya, teman-teman. Ya. Hampir menyerupai silver ya. Iya. Nah, ini atas nama perorangan. Nama perorangan. Kilometernya berapa, Ci? Ini di kilometer 98.000. Kilometernya 98.000. Itu asli, Ci? Asli. Asli record. No kaleng-kaleng. Wow, no kaleng-kaleng, teman-teman. Tahun 2005 Innova tipe G. Manual. 2005 bensin. Kilometernya rendah banget, guys. Enggak usah khawatir, di sini enggak diputer-puter kilometernya. No kaleng-kaleng. No pokoknya kaleng-kaleng. Cek aja langsung sendiri. Nah, ini atas nama perorangan, kilometernya masih rendah, pajaknya panjang, berplat genap, teman-teman. Untuk harganya berapa, Ci? Harganya ini di 110. Harganya di 110 masih ya, bisa masih nego bisa ya. Nego, iya. Nah, teman-teman masih bisa nego. Untuk DP-nya kira-kira, Ci? Untuk DP ini di kisaran 20, angsuran 3 juta 4 tahun. DP 20, angsuran 3 juta selama 4 tahun. 3 juta pas ya? Iya. Nah, teman-teman, kalau tertarik langsung calling Kisanti, nego aja langsung untuk DP ataupun harga cashnya ya. Iya. Oke, selanjutnya, Ci, kita ada mobil CRV. Ini sudah di DP. Oh, ini udah laku, Ci. Sudah laku ini. Nah, teman-teman, di sini mobilnya bagus-bagus, kualitasnya benar-benar dijaga sama Kisanti. Makanya nggak kaget kalau ini mobil sudah dibayar, di DP orang. Ini cash atau kredit sih yang DP-nya? Ini cash. Cash, teman-teman. Bocorannya berapa harganya kira-kira? Ini kisaran 420. Tahun berapa, Ci? 2017. Tahun 2017? Ya. Nah, teman-teman. 420 juta tahun 2017. Yang 2,4 apa 2000? Ini 2000. Yang 2000 cc ya? Ya, Prestige. Prestige. Nah, teman-teman. Nggak salah kan, tipe Prestige harganya masih kena kalau buat ukuran saya. Nah, oke, selanjutnya teman-teman ada mobil Leo E 2016 bertransmisi manual tahun 2016, pajaknya di bulan panjang. 8 Agustus panjang tahun depan. Iya. Alamat SNK daerah SKP itu selatan ya? Selatan, Jakarta Selatan. Alamat SNK Jakarta Selatan, berplat ganjil. Ada sama perorangan ya, Ci? Ya, nah, perorangan juga, teman-teman. Tangan pertama dari baru ini. Tangan pertama dari baru. Kilometernya berapa, Ci? Kilometernya di 50.000. 50 ribuan. Asli record tuh? Asli. Itu full set, ada buku servis semua? Ada, lengkap. Nah, buku servis, kunci cadangan masih tersedia. Jadi, mobil ini benar-benar ciamik banget, teman-teman. Harganya berapa, Ci? Harganya ini di 155. Harganya 155, masih bisa nego masih dong. Masih bisa nego. Nah, teman-teman, masih bisa nego. Langsung tawar aja, teman-teman. Jangan kaget ya, ini baru open price, teman-teman. Iya, harganya masih bisa nego. Masih bisa digoyang, masih bisa ditawar. Jadi, jangan kaget dengan harga, tapi buktikan dulu kualitasnya. Nah, untuk harga langsung bypass. Iya. Oke, selanjutnya. Ini ada Ayla nih, Ci. Agya. Oh, Agya. Agya tahun berapa nih, Ci? Toyota Agya. Tipe G manual 2016. Toyota Agya tipe G manual 2016. Manual 2016. Ya. Warna merah. Ini alamat SNK daerah? Ini Tangerang Kota. Tangerang Kota. Untuk pajak panjang. Pajaknya di bulan apa, Ci? Pajak di bulan, soalnya lagi diperpanjang jadi belum tahu. Nya terima panjang. Ya. Sekitar bulan 7 bulan 8-an kalau ya, kurang lebih lah. Kurang lebih. 2016 tipe G
manual. Agia manual warna 2016. Merah. 2016. Harganya berapa? Merah meriah. Oh, kilometernya belum? Kilometer ini 55. Kilometernya 55.000. Ya. Nah, teman-teman harus bawa pelorangan, kilometer 55, pajaknya dipanjangin, aman. Harganya aman. Berapa sih? Harganya dicepe. 100 juta. Ya. Masih bisa nego dong. Bisa nego. DP 10 juta sikat. Sikat. Iya. Ci, kalau boleh teman-teman nawar 90 juta boleh nggak? Boleh, datang aja langsung. Nah, teman-teman 90 juta masih bisa langsung datang ke Cisanti. Ya, saya udah tawarin ini teman-teman buat teman-teman semua. Semoga mobilnya rekomendasi. Untuk mobil ini ada PR-nya nggak selain pajak? PR nggak ada. Nggak ada ini ya? Ini masih aman, ori masih aman. Semua aman. Bebas banjir, bebas tabrakan. Ini bodi masih ori? Masih ori. Nah, teman-teman, bodinya masih ori, belum pernah di repair. Kilometernya pun baru 55.000. Enak banget, tinggal pakai. Tinggal pakai. Oke, ini ada Jazz nih. Ada Jazz. Honda Jazz tahun 2017. 17 RS ya, Ci ya. Nah, transmisi matic apa manual nih? Ini matic. Honda Jazz RS. Oke. Okay. Matic 2017. 2017. Warna putih, teman-teman. Berplat genap. Alamat 2000. STNK daerah Tangerang Selatan. Oh, Tangerang Selatan ya. Alamat STNK Tangerang Selatan. Atas nama perorangan ya, Ci ya. Iya, perorangan. Nah, kilometernya kira-kira berapa nih, Ci? 90.000. Tapi service record ongoing ya. 90.000 service record ongoing ya. Karena mobilnya enak banget dipakai. Jadi ongoing, masih teman-teman. Masih nyaman. Masih nyaman. Jadi semua full ori. Nah, ya. Ori juga ori. Ya, ori. Nah, teman-teman, ori ya. Enggak ada cetan, masih kaleng-kaleng semua. Iya. Nggak ada aman. Repair, nggak ada sepetan. Ya. Semuanya daleman ori juga ya? Masih belum ori. Pernah dirubah ya? Belum. Nah, teman-teman, kilometernya 90.000, service record. Untuk harga berapa, Ci? Ini di 255. 255 masih bisa ya, nego. Masih 2017, bisa nego. Matic, 2017. Teman-teman. Ya. Masih harganya masih cukup. Masih cukup rekomendasi, teman-teman. Tinggal teman-teman tawar aja. 255 masih bisa nego. Nego, iya. Untuk paket kreditnya, Ci? Paket kredit ini di 35. DP 35 juta. Angsuran 5,8 selama 5 tahun. Angsuran 5,8 selama 5 tahun. Iya. Nah, teman-teman, angsurannya 5,8, DP-nya 3,5 selama 5 tahun ya, Ci. Iya. Ya? Bisa. Pokoknya bis DP angsuran pengen murah, DP bisa diatur. Diatur ya. Iya. Nah, teman-teman enggak usah khawatir. Open price di 255, DP 35, angsuran sekitar 58-an ya. Masih bisa nego ya, iya, Ci ya. Nah, pokoknya patokan 35. Kalau mau lebih dari itu nanti kita hitungin angsurannya. Yes, RS. Iya. Nah, teman-teman jangan kaget, ini mobil-mobil mewah dan masih baru pula. Jadi buat teman-teman kalau menyangka ini untuk DP segini kok mahal, ya cari yang lebih bawah dikit. Iya. Bisa okay. Sesuaikan kantong lah. Nah, tenang. Betul. Yang ya, penting cek unit dulu, cocok, nego di tempat, langsung. Nah, sampai jadi. Sampai jadi. Oke, Ci, selanjutnya kita ada mobil Xenia. Oh, Xenia. Xenia. Oh iya, Xenia ya. Gak kelihatan. Gak kelihatan. Nah, teman-teman, kita ada mobil Xenia. Xenia. Tahun 2000. Xenia tipe M. Tipe M, yang 1000cc ya? Iya, 1000cc, 2014. 2014 manual. Xenia tipe M yang 1000cc, 2014, warna silver manual. Platnya genap. Genap. Atas nama perorangan, Ci? Iya, Jakarta Barat. Pajaknya Desember 2022. Ya. Masih cukup rekomendasi lah. Iya, untuk masih pajak rekomen. Segini. Untuk alamat SNK daerah Jakarta Barat. Jakarta Barat ya, teman-teman ya. Iya. Kilometernya berapa, Ci? Kilometer ini masih 100 ribuan. Iya. Nah, kilometer 100 ribuan sama perorangan warna silver tipe M yang 1000cc. Nah, ini harganya berapa nih, Ci? Harganya ini kita buka di harga 115. Harga 115 ya, masih bisa masih nego bisa dong. Nego. Nah, teman-teman enggak usah khawatir ya. Tipe M 2014 harganya masih bisa nego. Paket kreditnya berapa, Ci? Paket kredit ini di senior di 15. Nah, paket kalau kreditnya 10 juta juga kita sikat. DP 15 ya, Ci ya. Ya. 10 juta masih bisa. Iya. Angsuran 3,22. 3,22. 4 tahun. Nah, teman-teman mau tawar langsung. Oh, paling. Nah, telepon teman-teman. Ya. Gak usah khawatir. Siap. Ini harga masih open price ya. Iya. Belum tidak net. Belum net. Oke.
Ini dalamnya semua masih ori ya, Ci? Masih oli. Nah, bodi-bodinya masih bagus, masih kinclong, segar banget, nggak layu. Ya, teman-teman ya. Tipe M sudah ada fog lamp. Nah, teman-teman, ini ada mobil Mobilio. Honda Mobilio tahun 2017. Ya, tipe RS. Tipe RS, teman-teman. Matic. Matic juga. Ini yang dicari orang. Wah, masih muda, kondisinya bagus banget. Oke banget. Belum pernah dicat ya? Belum. Masih original semua ya? Iya. Nah, teman-teman, mobilnya benar-benar menjaga kualitas. Masih original, belum pernah di-repair atau di-splat, teman-teman. Iya. Nah, ini pajaknya di bulan 2 Februari. Plat nomornya genap, teman-teman. Alamat SNK daerah Selatan, Jakarta Selatan. Atas nama perorangan, Ci ya? Sama perorangan. Nah, atas nama perorangan, teman-teman. Bukan Jakarta Selatan, Tangerang. Tangerang. Selatan. Oh, Tangerang Selatan. Oh ya, teman-teman, saya revisi untuk alamat SNK Tangerang Selatan, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Yang domisilinya Tangerang atau Tangerang Selatan, langsung calling Ci Santi. Iya. Harganya berapa, Ci? Harganya ini buka harga di 200. Masih harga 200 bisa nego. Masih bisa nego. Iya. Ci, kilometernya berapa tadi kita? Kilometer 87.000. Kilometernya 87 service record. Harga 200 juta masih bisa nego masih ya, Ci ya. Masih bisa nego. Nah, teman-teman, 2017 yang model facelift, teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang model di bawah itu ya nggak segini harganya. Iya. Tapi, ini soalnya tipe tertinggi. Tertinggi. Yang RS ya, teman-teman sudah ya. Sudah lengkap. Yang sudah lengkap juga. Nah, Ci, ini kira-kira paket kreditnya berapa, Ci? Paket kreditnya 35, angsuran 5.250 selama 4 tahun. DP 25. 35. DP 35. DP 35 angsuran 5,2 ya. 5,250. 5,2-an selama 4 tahun. Ya. Selama 4 tahun ya, 5,2 selama 4 tahun. Teman-teman mau nego langsung DP atau angsuran langsung. Siap. Ya, kondisinya benar-benar bagus, rekomendasi. Oh, top. Tinggal harga aja yang dinegoin. Nah, ini ada CX-7 nih, keren udah banget di nih. Sudah di DP orang. Sudah di DP orang. Ya, wow, ini tahun berapa nih? 2012. Tahun 2012, teman-teman. Mazda CX-7. Mazda Matic CX-7. 2012. Plat ganjil, alamat Tangerang Selatan. Pajaknya Mei, panjang tahun depan. Kilometer berapa, Ci? Kilometer ini di 80-an. 80-an ya? Iya. Bocoran harga berapa kemarin? Tadi bocorannya di 173.000. 133 juta. Ya, 173. 170 jutaan, teman-teman. Sudah dibungkus orang. Sayang. Kita close ya, teman-teman ya. Nah, ini ada Avanza tahun 2016. Tahun 2016, teman-teman. Avanza tipe G manual 2016. Avanza tipe G 2016, warna silver, alamat SNK Tangerang Kota. Kota. Panjang, pajaknya panjang. Pajaknya bulan Mei. Bulan Juni. Bulan Juni. Iya. Pajaknya bulan Juni, alamat SNK Tangerang Kota. Berplat ganjil, atau sama perorangan ya, Ci ya? Iya, sama perorangan. Kilometernya berapa, Ci? Kilometernya kita 50.000-an. Nah, kilometernya rendah-rendah semua di sini, teman-teman. 50.000-an 2016. Paling-paling. Asli ini, Ci ya? Asli. Pernah di-repair enggak kira-kira? Enggak. Belum pernah di-repair. Masih original, teman-teman. Harganya berapa, Ci? Harganya ini buka harga di 155. Harga di 155. Iya. 155. Masih bisa nego, teman-teman. Masih bisa. Enggak usah khawatir. Iya. Di open price. Nah, kira-kira DP, paket angsuran DP 15. DP 15 juta. Angsuran 4.350 selama 4 tahun. Angsurannya 4,3-an selama 4 tahun. DP-nya 15 juta. Mau angsurannya lebih murah lagi? Naikin DP-nya. Iya, betul. Telepon Ko Santi, nego aja langsung. Pokoknya jangan ragu kalau misalnya BI checking di blacklist, kita bantu maksimal mungkin. Sampai deal ya. Iya. Nah, Ci Santi, ini ada yang mau ditanyain kira-kira sebelum kita tutup? Iya. Silakan, barangkali ada yang mau diomongin. Pokoknya kalau teman-teman memilih showroom yang aman dan terpercaya, jangan salah pilih. Ingat,
di Karawaci hanya di Mutiara Nusantara Motor, Jalan Imam Bonjol nomor 138, oke. Karawaci Tangerang, patokannya samping Pondok Soto Cimeli atau tanah perempatan Tanah Gocap. Nah, atau perempatan Tanah Gocap ya. Teman-teman. Harga jangan ragu, jangan kaget kalau harga sekian, tapi kita masih tetap bisa nego. Harga nego. Bukan harga net. Betul. Nah, teman-teman di sini harganya fleksibel ya, Cik ya. Iya. Masih bisa digoyang. Nah, langsung sampai goyang. Jadi pokoknya. Langsung goyang Cik Santi aja, teman-teman. Ya. Betul. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, Cik Santi ada lagi? Siap. Pokoknya di sini no barang yang jelek, kita Pokoknya menjaga kualitas ya. Mobil yang benar-benar terjamin. Ya. Ada harga, ada kualitas. Betul. Kita juga melayani teman-teman sebaik mungkin, soalnya sampai puas. Betul. Soalnya kan kita masanya panjang. Benar. Bukan untuk tetap di maintain ya, iya. Setelah penjualan tetap, ya. Nah, iya. Di situ teman-teman yang telah disampaikan sama Cik Santi. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang akan mencari kendaraan. Untuk harga di sini sangat fleksibel, nggak kaku, hanya langsung tinggal tawar Cik Santi, ya. Tinggal goyang Cik Santi. Datang langsung sambil ngopi-ngopi. Nah, sambil ngopi-ngopi ya teman-teman. Ya. Oke, ada lagi? Tidak. Oke, makasih. Baik. Ditunggu orderannya ya teman-teman. Nah, langsung telepon Cik Santi. Siap. Ordernya langsung telepon beliau. 24 jam beliau siap melayani. Iya. Fast respon teman-teman. Nah. Iya. Oke, baik, demikian konten ini yang telah kita sampaikan. Semoga bisa menjadi bahan rekomendasi buat teman-teman. Nah, kalau ada yang salah dari hal kata-kata ataupun penyampaian, dan juga dari segi tampilan, saya pribadi beserta Santi, Mohon maaf. Kalau ada salah atau kekurangan, mohon dimaafin. Semoga melihat konten ini bisa membilah atau membanding-bandingkan dengan showroom lain. Betul. Kita mengutamakan kualitas. Betul. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Salam otomotif. Nah, salam otomotif.